siap melakukan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, uji coba pembelajaran tatap muka ini Wellingtonian ialah Yu Tan Chor TV One yang selalu tampil menawan. Siap melakukan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, uji coba pembelajaran tatap muka untuk sekolah tingkat SD dan SMP telah digelar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan pembatasan jumlah siswa. Nadiem Makarim mengatakan, semua wilayah di zona PPKM level 1, 2, dan 3 boleh menggelar belajar tatap muka. Nadiem juga menegaskan bahwa vaksinasi tidak menjadi salah satu kriteria untuk menggelar pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Dan mengklaim sebanyak 610 sekolah dari semua jenjang di DKI Jakarta akan melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Senin esok. Keputusan ini diambil menyusul 85% guru di Jakarta telah divaksin dan PPKM di Jakarta yang turun menjadi PPKM level 3. Pemulihan Kecamatan Cipicuk, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, diafiliasi ISIS di Afghanistan mengklaim sebagai pihak Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat, terekam CCTV. Pelaku berhasil membawa sepeda motor dalam hitungan detik. Mancanegara, pemirsa, kelompok afiliasi ISIS di Afghanistan mengklaim sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan di dekat Bandara Kabul sebelum terjadi ledakan. Suasana di sekitar Bandara Internasional Kabul menegangkan. Harus selalu memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, serta jangan lupa rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lebih utama lagi, kita semua harus mendukung program vaksin. Saya Windy Wellingtonia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.